ketika semuanya harus berakhir. Pada suatu waktu, apapun alasannya, kita harus tetap ganteng dan tetap menjunjung tinggi suatu peradaban dan amanat dari orang tua. Tidak ada pilihan lain, kita harus terus berjalan, harus selalu berpikir positif. Dan hari yang fitri ini, kita siap untuk menyongsong hari yang baru, teman baru, pengalaman baru, dan mimpi-mimpi yang baru yang akan terrealisasi di masa yang akan datang. Karena keyakinan besar bersama mimpi yang besar. Oke, itu aja ceritaku tahun 2019 ini. Cuk, telat cuk. Sampai jumpa dan selamat lebaran. Harus berakhir.